Bupati Tanah Laut Sukamta Jumat tadi menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL kepada warga desa Sungai Riam, sekaligus mengikuti pembuatan rekor pemasangan patok serentak di 33 provinsi bersama Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN yang disebut Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau GEMA Patas. Didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanah Laut Suhaimi, Bupati Tanah Laut Sukamta menancapkan secara simbolis patok batas tanah warga di Desa Sungai Riam, Kecamatan Plehari, Jumat tadi. Selain mengikuti kegiatan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas GEMA Patas, Bupati juga menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk warga Desa Sungai Riam. Pemasangan tanda batas atau patok ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara warga yang lahannya berdempetan. Dengan pemasangan patok yang dilakukan kedua pihak, selain itu untuk mempertegas bidang yang tertulis dalam sertifikat. Bupati Tanah Laut mengatakan program GEMA Patas ini merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di 33 provinsi. Selain itu, menurut Bupati, pemerintah kabupaten melanjutkan penyerahan sertifikat PTSL kepada warga di Desa Sungai Riam, Kecamatan Plehari. Sertifikat ini merupakan program tahun 2022. Gerakan nasional ya yang dicanangkan secara serentak oleh Pak Menteri ATR BPN pada pagi ini kita melaksanakan di Desa Sungai Riam, sekaligus kita membagikan sertifikat tanah yang program PTSL, di mana Desa Sungai Riam mendapatkan 574 dan juga Desa Panyipatan 574 yang kemarin secara simbolis sudah diserahkan oleh Pak Menteri ATR BPN pada upacara puncak hari jadi ke-57 Kabupaten Tanah Laut. Mas Kanah, warga Sungai Riam, mengaku senang dengan selesainya sertifikat tanah yang ia ikuti pada program PTSL tahun 2022. Ia berterima kasih kepada pemerintah dan BPN Tala yang memudahkan mereka mendapatkan sertifikat atas lahan yang dimilikinya. Karena ini yang keberapa sertifikat di sini? Dua sudah. Nah, jadi tapi mudahlah wayah ini mudahlah. Iya iya iya. Ada anuan bantuan dari pemerintah. Penyerahan sertifikat program PTSL di Desa Sungai Riam sebanyak 572 bidang. Sedangkan untuk Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan juga 574 bidang. Adapun Pemkab Tala pada tahun 2023 bersama BPN menargetkan 15.000 bidang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.